banget nih. Sekarang udah mapan lagi nih. Itu di Kopineri 19. Roti 1990. Mater Cecep Intip Kitchen Cookies dan Roti 1990 Cianjur. Hai Food Lapar, ketemu lagi dengan Master Cecep. Video kali ini Master Intip dapurnya Roti 1990 yang terenak, terkenal di Cianjur. Ada roti cubit, berbagai macam roti dan berbagai rasa selain roti juga mami. Roti 1990 menerima pesanan kue pesta dan cookies atau kue lebaran. Roti 1990 sudah banyak pelanggannya sampai luar kota. Bahkan roti 1990 dipesan oleh kafe dan hotel. Oke, kali ini Master Cecep intip pembuatan roti 1990 dan ngobrol sama mami pembuat roti sekaligus pemilik dari roti 1990. Resep roti dan cookies ini resep turun-temurun, dengan bahan kue dan tepung terigu berkualitas. Saksikan videonya di YouTube Kang Firman Hidayat. Untuk pemesanan, nomor kontak dan alamat roti 1990 ada dalam video. Next, nanti Master Cecep akan cobain roti 1990 dan masakan Eropa di Cafe Akeong 1990 Kopineri. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share YouTube-nya Kang Firman Hidayat. Jangan lupa. Ini dikunci nggak? Nggak. Bukanya gimana? Oh, ditarik aja. Ih, benar ya mah open mah guys. Itu panas, daya nggak saya iyaan. Biasanya aku udah pakai sarung tangan, tapi kalau masukin pakai sarung tangan berarti ya? Nggak usah. Nggak usah juga. Kalau pegang loyang. Berarti sekarang mau ngebakar apa nih? Bakar roti, ayang, roti ayang. Isi. Ini kita bikin roti ada 22 macam. Ada 22 macam. Isi manis, asin. Nah. Itu mic-nya. Aduh, udah mic kok saya mah. Punten. Kita nggak bisa ngomong. Oke, jadi ada 22 macam. 22 sampai 25 lah. Oh gitu. Nah, ini yang ngedungkuk begini kukerwolan naon kana ieu. Kita roti bentuk jenis. Kita bikin dari bakso sapi, bakso abon, bakso sapi, abon, terus smoked beef, sosis, pizza, terus apa, raisin meal, meal, cheese meal, apa, roti sisir, roti sisir butter, roti sisir Nutella, terus Nutella, Nutella ini ada. Terus apa? Nutella raisin meal apa lagi ini? Abon udah. Nah, kalau yang ini apa nih? Itu kacang merah. Oh, kacang. Di dalamnya ada kacang merahnya. Kacang merah, sarikaya, keju. Ini ada beberapa rasa berarti. Atau ada yang... semua teh ada 25-an. Oh, ada 25 kombinasi rasa ya. Iya. Nah, ini biasanya dipasarkannya di mana? Apa di kafe atau di kafe? Di kafe 1990. Oh, yang di sana. Sama itulah apa? Ada yang langsung pesan online. Oh, gitu. Berarti bisa pesan juga nih, Ci? Bisa. Nah, kalau mau pesan kemana nih? Ke sini aja. Ke Pangkalan 118 berarti ya? Ya. Ke Toko Borobudur ya? Ya. Oke. Nah, itu teman-teman.
Nanti kita lihat proses ini kayaknya. Oh, udah masukin ya. Nah, ini mungkin kelihatan juga ya lagi masuk. Iya, pegang. Jepitin. Pegang aja. Yuk, maju kamera. Ya, nah saya jadi kameramen. Oh, mau ditutup. Ya udah. Yang penting lihat. Oke, teman-teman. Nah, ini proses untuk yang roti tadi itu berapa derajat Celcius sih, Kak? 170. 170 itu biasanya berapa menit? 15 menit. Berarti semuanya udah otomatis gitu. Iya. 15 menit matang. Enggak usah dibolak-baliknya. Enggak. Gitu. Jadi mau juga make open anu zaman baheula gitunya. Sok kadang poho tutung. Nah, ini udah 15 menit udah pas matang. Tapi ininya mungkin di ini beda-beda. Ya. Jadi sesuai bentuknya atau sesuai apanya nih kalau harus beda Celsius? Sesuai warnanya. Oh, warna. Ada warna yang agak coklat mungkin gitu ya. Oh, gitu. Berarti kalau tingkat kematangan 15 menit juga. Ya. Oke. Terima kasih. Ayo nuker ngamikser tuh. Jangan lupa subscribe Kang Firman Hidayat. Jangan lupa juga follow Instagram aku @naslapaujialhasni dan ini Putri. Ditunggu ya. Ditunggu subscribe dan follow. Kalis ya. Udah kalis. Berarti di gram ya. Itu yang ukuran yang buat yang roti kecil itu ya. Hah? Oh, roti sisir tuh ini. Jadi yang disebut sisir tuh gimana? Bentuk sisir atau gimana? Dia gimana jenis disebut roti sisir itu? Oh, ini ya adonannya ya. Jadi kalau udah mateng lembut banget gitu. Iya, lembut. Oh, gitu. Jadi disuwir merenya atau mah disisir. Oh, dipoto. Nah, ini kenceng banget ya. Pat, kayak suara bel berarti. Ini apa ini? Itu kacang merah. Oh, kacang merah. Jadi di dalamnya dikasih kacang. Enggak. Oh. Kirim deh. Oh, yang ini emang enggak ada isi. Ini sih cuma pas makan jadi. Jadi tuh. Tapi juga jangan nyen bapaunya. Tapi padat atau lembut sih rotinya? Lembut ya. Oh, premium ya maksudnya ya. Oh, roti premium ya disebutnya. Emang bener. Pas gue nyobaan. Beda ini sekelas kafe kalau enggak di hotel-hotel bintang 3 ke atas. Kalau apa? Ada di kafe lain. Oh, gitu. Jadi udah di brand mungkin ya. Ini brandnya apa sih roti ini teh? Ada brandnya enggak? Oh, 1990. Nih, guys, cepet banget nih. Sekarang udah matang lagi nih. Wangi. Hah? Oh, ini guys tuh. Oh, ini berarti di Kopineri 1990. Di jalan mana sih, Ci? Jalan Kiai Haji Hasyim Ashari, nomor Hasyim Ashari. Oke, itu alamatnya. Di sini nomor teleponnya nih ada. Nih. Berarti nah, itu oh, makanan Eropa. Pun ya. Oh, Eropa berarti ini Western. Ah, si kebayan mehese ngomong apa dari Western. Nah, pokoknya mah Eropa lah. Gitu. Nah, ini IG-nya ya. Nah, ini IG-nya, teman-teman. Oke. Oke. Nah, ini berarti kafe yang di sana. Wah, kudu gedean atau kafe mah berartinya. Tapi di kandang ayam enggak ada yang manis-manis ya. Jadi kalau yang mau yang manis-manis nanti ke 1990. Nah. Semua rasa. Oh, berarti ininya dipaknya pakai ini. Kalau pesenan ya. Ini masuk berapa ini nih? Oh, 10 jenis roti seperti ini.
ada tahapannya atau di oh gitu ya roti 1990 oh berarti ini sejak 1990 oh enggak satu tahun oh kayaknya mungkin ini udah legendaris dari turun temurun enggak ini oh enggak Cici yang punya resep ini Wais mantap. Ya nanti Master Cecep kali-kali kita belajar di roti ini dari proses apa mixer, ngadonan gitu ya. Nah, nanti si Master Cecep belajar. Tapi itu mah di belakang layar, guys. Soalnya rahasia pabrik tidak boleh diumumkan. Cinya. Mahal eta. Soalnya ini rotinya sudah terkenal dan nggak kapake lah ku KPKP ku hotel-hotel jadi ya itu yang mahal tuh ilmunya nya ih mantap jadi nggak usah pakai sarung tangan ini ya jadi cuman pakai guci atau harusnya mah pakai ya lebih aman ya kalau mau ngambil itu yang sarung tangan tebal ya ih warnanya ih jadi kalau baru diangkat begini, tak etak tak wima, yang nate, tapi dia mah pesanan hungkul sih kebayang. Jadi langsung panas-panas, crunchy deh rasanya deh. Iya mah, jika bentuk naon gitunya. Karena ayah nu di tengah na, gitu. Coklat terus di tengah na, iya tak. Ayah putingan. Aduh, jadi ya tahu ya jadi naon sapok gue tuh. Ah. Tah. Oh, cuma mau nyobain aja sih. Siapa yang bikin ya? Nih. Adik-adik papa. Papa. Cobain nih. Nih, rotinya nih. Nih. Rotinya siapa nih? Dari Jawa. Dari Jawa. Ini rotinya top. Ini sih. Nih. Enak ya? Empuk ya? Lembut ya? Mak, ini ya?